Sebuah truk di Lumajang terguling dan masuk sawah Senin siang. Akibatnya, sopir truk mengalami patah kaki dan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Lalu Lintas Selatan, Desa Bagu, Kecamatan Pasirian. Truk pasir tanpa muatan ini terguling dan masuk ke dalam lahan persawahan warga setelah menabrak pohon. Kejadian ini berawal saat truk yang dikemudikan oleh Prasetyo, warga Kenjong, Jember ini, melaju kencang dari arah selatan. Saat melintas di tikungan tajam, sopir kehilangan kendali. Truk oleng ke kanan dan menabrak pohon, kemudian masuk ke area persawahan warga. Akibat kecelakaan ini, sopir truk mengalami patah tulang. Warga mengevakuasi korban secara darurat dan membawanya ke rumah sakit terdekat menggunakan truk. Kalau kejadiannya seperti apa? Tahu nggak ceritanya gimana? Ada korban nggak tadi? Sopirnya patah tulang. Patah tulang. Iya. Sempat terjepit nggak tadi? Apa? Sempat terjepit nggak tadi? Enggak. Nggak terjepit ya? Enggak. Sekarang dibawa kemana, Pak? Bawa ke rumah sakit. Pasirian. Diketahui wilayah Jalan Lintas Selatan, tepatnya Blok Doroan ini memang kerap terjadi kecelakaan. Selain tikungan yang cukup tajam, minimnya rambu-rambu lalu lintas juga menjadi penyebab seringnya kecelakaan terjadi. Dari Lumajang, Yongki Nugroho, CTV.